Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat tidak terlepas dari proses menunggu. Waktu demi waktu terasa membosankan, jenuh, dan tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan stres. Melihat fenomena tersebut, harus ada inovasi agar menunggu pasien menjadi sesuatu yang asik, bisa menambah ilmu, serta tidak menjadi stres baik pada pasien maupun keluarga. Dengan program Nastar, akan membuat waktu tunggu tersebut menjadi sesuatu yang lebih asik, nyaman, bisa menambah ilmu, dan dapat mengurangi stres. Kegiatan Nastar meliputi Nastar Flas Susu, merupakan akronim dari Family Meeting Sehat Untuk Semua. Family Meeting merupakan kegiatan edukasi terhadap keluarga pasien stroke yang melibatkan lintas profesi, yaitu dokter, perawat, gizi, fisioterapis, terapis bicara, dan apoteker. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan keluarga penderita stroke tentang kondisi pasien, cara perawatan selanjutnya, serta bagaimana cara mencegah serangan ulang serta mencegah keluarga lain agar tidak terkena serangan stroke. Nastar Flas Susu pada unit stroke telah menurunkan angka readmisi pasien stroke dari 2-5 kali menjadi 2-3 kali per 2 tahun. Nastar ASIN adalah akronim dari Asistensi Relaksasi Investasi Sehat Nanti, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh fisioterapis agar saat menunggu pasien tidak menimbulkan gangguan fisik dan membuat otot-otot menjadi relaksasi. Nastar ASIN telah berperan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dari 75,8 pada tahun 2017 menjadi 77,6 pada tahun 2019. Nastar Gurih adalah akronim dari Paguyuban Keluarga Ingin Sehat, merupakan kegiatan paguyuban pasien atau keluarga untuk meningkatkan kebersamaan. Nastar Gurih di instalasi hemodialisis telah meningkatkan survival rate menjadi rata-rata sebesar 39,25 bulan. Program ini benar-benar bermanfaat bagi kami semua, sehingga kami dari keluarga Hadi bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari kami, antara lain ya, moral kita yang sama-sama diperkuat oleh kebersamaan. Alhamdulillah RSUD Dr. Sutomo Trenggalek telah melaksanakan inovasi dengan program Nastar. Nunggu asik, tambah ilmu, tidak stres. Kita mengembangkan ada 3 jenis Nastar, yaitu yang pertama Nastar Flas Susu yang ada di unit stroke, kemudian Nastar Gurih ada di instalasi hemodialisis, yang terakhir adalah Nastar ASIN di unit rawat jalan. Nastar, kaya manfaat.